Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Kia Saat. Okay, untuk video kali ni saya nak buat clutch yang macam ni. Saya gunakan template Kaira Envelope Clutch. Kalau you all nak download, boleh download dekat bebagmaker.com. Okay, www.bebagmaker.com. Okay, macam ni lah lebih kurang dia. Boleh buka kan? Boleh buka. Okay, so boleh jadikan sebagai ampau ke. So barang-barang yang saya perlukan adalah template, yang utamanya template lah, pola kan, pola. So pola ni download je daripada website Bebagmaker. Yang kedua, snip button set, sudah ada penebuk dia. Penebuk, dia ada button, snip button dia warna putih. Then dia punya ni lah, untuk apa, untuk snip je lah, macam ni. Okay, seterusnya fabric. Seterusnya fabric. Okay, saya dah ikut pola. Betul-betul ikut pola. Okay, pola dia dia ada dua, yang bentuk macam ni. Dia ada dua helai. Okay, dua helai. Satu macam ni. Yang kedua, ni outer, bahagian luar. Ni bahagian luar, ni bahagian dalam lining. So dalam saya dah tampal dengan apa nama ni, fusible fleece, ataupun nama lain dia apa nama lain dia, lupa pula, tak apalah, saya lupa. So kita ukuran dia, kita potong fusible fleece ni ikut ukuran template, dan kain ni kita lebihkan 1 cm. Lebihkan 1 cm, eh. So sama juga kain yang lining ni. So kita kena potong 2 keping lah. Kalau nak buat sama, sama je lah kain. Macam saya buat lain. So kalau nak potong dia, ni bahagian atas kan, macam ni kan. Tapi kedudukan kain tu dia kena macam ni. Yang bahagian bahagian atas dia ke bawah, kepala dia ke bawah. Okay, bahagian atas ke bawah, bahagian bawah ke atas. Kain dia kena potong. Jangan kedudukan macam ni tau. Kain dia kena terbalikkan macam ni. Sebab nanti kita nak jadikan dia macam ni, final produk dia macam ni kan. So kita kena potong terbalik lah macam ni. So dia ada dua. Okay, saya ingat lah. Ini nama dia batting sticker, eh. Batting sticker saiz 200 gram. Batting sticker saiz ketebalan dia ataupun berat dia lah, berat dia 200 gram. Yang dekat saya ada 200 gram, 300 gram, ada 400 gram. So ini bahagian outer dia, main body lah. Yang ni dia punya untuk poket. Untuk poket pun kena guna 2 keping fabric. Dia sama je saiz dengan ni. Dia 20 cm kali 20 cm. So saya potong fusible fleece ni. So then nanti kita akan fusible fleece 20 cm kali 20 cm. Outer dia, kain luar dia ataupun fabric dia kena lebih ke 1 cm. Sama juga macam kain yang ada bentuk ni kan. So kita perlukan dua helai. So sekarang saya nak jahit dulu. Okay. Okay. Kain ni yang besar ni kita kena terbalikkan tau. Yang ni yang cantik bertemu cantik macam ni. Bertemu cantik. So kita akan jahit lah. Kita akan jahit sekeliling ni. Tepi apa, batting sticker ni kan. Yang ni pun sama juga. Kita balikkan, cantik bertemu cantik. Cantik bertemu cantik, cantik bertemu cantik. Kita akan jahit sekeliling, sekeliling batting sticker. Okay, kita temukan dulu dan kita start jahit lah. Boleh jahit eh. Okay, jom jahit je. Okay, sebelum jahit kita tanda dulu eh. Sebab kita tak nak jahit semua sekali eh. Kita jahit sekeliling ni. Tapi kita akan tinggalkan sikit ruang untuk kita terbalikkan. So tinggalkan dalam 7
daripada bawah ni 10, so 7 lah, 7 cm. Kita boleh tinggalkan, tinggalkan dia untuk kita terbalikkan kejap lagi, ataupun untuk kita letakkan label ni. Ha, kalau nak bubur label, boleh letak label. Ni pun sama, kita akan kita akan tinggalkan ruang sama juga dalam 7 cm. Okey, tinggalkan ruang dalam 7 cm, kat mana-mana pun tak apa. So tinggallah untuk kita terbalikkan dia. Okey, ni ruang, ruang ni kita tak jahit lah. Ni tak jahit. Okey, ni pun sama. Ni ruang ni dengan mana tadi? Mana nampak pula? 7 cm. Katanya tadi 10 kan? 10 kat sini. Okey, sini kita tak jahit. Untuk jahit lah. Okey, jom kita mulakan. Okay, kita mula jahit daripada bawah ni, daripada tanda bawah sekali kita jahit sekeliling. Samakan dulu. Fabric ni samakan dulu lining dengan outer, so kita jahit sekeliling dia. Matikan jahitan. Matikan jahitan. Samakan outer dengan inner, okay. Jahitlah sekeliling dia. Okay, yang dia siap jahit. Okay, saya tinggalkan ruang sikit ni untuk terbalikkan. So yang ni pula kita jahit . Sama juga, kita tinggalkan ruang sikit. Tadi saya dah tanda dah. Okay, kat sini kita jahit . Samakan lining dengan kain outer. Kita boleh mula jahit. Jahit dekat luar tau, dekat sekeliling ni. Jangan jahit kena dekat dia. Dah siap jahit, kita terbalikkan . Terbalikkan ni. Okey, nak dapat bentuk yang cantik, gunting lah kat bucu-bucu ni. Okey, gunting sikit . Bahagian-bahagian bucu ni. Ini bersama. Okey, okay, dah siap gunting . Bucu-bucu ni semua dah jadi apa? Dah tak tajam dah. So, terbalikkan dia. Terbalikkan dia ni, dia agak leceh sikit lagi sebenarnya, sebab ni okey lagi sebab kain nipis kan. Kalau guna leather ke, susah sikit lah nak terbalikkan. Saya tak pernah try lah buat macam posh macam ni kan. Guna leather tak pernah . Yang jenis nak terbalik kan macam ni. Sikit, sebab dia lembut . Kita terbalikkan dia.
Kita balikkan. Okey. Tolak dia lebih dalam. Okey. Sama tolak dia. Tolak dia. Ataupun ambil apa-apa objek yang tumpul lah. Okey, dah dapat dah ni. Okey. So kalau dia tak cantik bentuk tepi ni, kita ambil apa-apa yang tumpul dan bolak dia. Guna screwdriver pun boleh. Cuba tolak dia. Tapi jangan ni sangat sebab screwdriver pun macam tajam juga kan. Tolak. Sebab dia sepatutnya bentuk dia sharp. Kalau boleh sharpkan dia lah. Sharp yang mungkin lah. Setajam yang mungkin. Tolak. Okey, boleh lah ni. Bila dah siap terbalik ni, iron lah. Iron bagi dia kemas. Bagi dia kemas eh. So, terbalikkan yang ni juga. Terbalikkan yang ni juga. Okay, satu lagi cara kalau nak dapatkan bucu yang cantik kan. Tangan dia kan, jari telunjuk ni. Masuk kat dalam ni. Masuk. Dan kita lipat ni. Lipat ni, kita pegang. Dan kita keluarkan dia. Ha, dia dapat agak cantik jugalah. Kalau masih tak cantik, joloklah dengan screwdriver ataupun apa-apa objek tumpul. Dia ada alat khas dia. Apa tak nama dia? Oil apa tak? Ha, tapi saya tak ada pula. Tak teringat nak beli kalau pergi kat kedai. Alat jahitan ke apa ke. Ha, so, terbalikkan eh. Terbalikkan macam ni. Akan dapat macam ni lah hasil dia. Dia bukaan eh. So kalau tak cantik lagi, tolak je. Tolak. Okay, belah sini. Oh. Okay. Ujung ni. Alright. Dah siap. Kita press dengan iron eh. Press dengan iron eh. So, kena iron lah. Kena tekan dengan iron. Ni bersama, kena iron bagi cantik. Okay. Okay, ni dah siap iron eh. Dah cantik dah. Dah cantik. So, sekarang kita nak top stitch. Top stitch. Yang besar ni bahagian bawah, top stitch. Yang ni bahagian atas, okey? Bahagian atas. Oh, jom kita top stitch.